Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, kita lihat bahwasanya di sini kita sudah melakukan mirroring ban ya. Akan tetapi ada satu yang kurang. Itu apa? Nah, ini brake-nya belum di mirror. Nah, oleh karena itu bisa kita mirror. Langsung saja kita mirror. Kita lanjutkan ini, kita kalau misalkan kita ini ya, kita klik gitu. Coba kita perhatikan di sini kan belum ada nih. Di sini udah ada. Di sini belum ada, di sini belum ada. Kenapa? Karena di sini belum dikasih modifier mirror. Jadi kita kasih modifier mirror dulu, kita klik kemudian add modifier, kemudian mirror. Di mirror terhadap apa? Berarti terhadap lane. Oke, nah sekarang kalau kita ngecek ke belakang, oh ternyata sudah ada. Nah seperti itu, ternyata sekarang jadi ada. Nah selanjutnya apa lagi? Selanjutnya setelah brake bagian depan kurang bagian belakang, bagian dalam sini belum, bagian sini juga belum. Oleh karena itu kita duplikat dulu. Ini kita duplikat ya, klik. Ini shift D, kemudian digeser ke sumbu Y. Oke, kita cek apakah sudah betul. Nah, sepertinya kurang tengah. Kita ini kita translasi G kemudian Y. Oke, sekiranya sudah di tengah, kalau sudah di tengah ya sudah. Oke, kita cek sepertinya sudah betul. Kemudian kita cek sebelah, sepertinya juga sudah betul. Banyak seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal satu nih. Kalau kita ngelihat bannya itu kayak gimana gitu, ada gerigi-geriginya gitu kan ya. Nah, ini bisa kita haluskan nih, caranya gimana? Caranya kita klik di sini. Sorry. Gimana aja lah, di sini juga boleh. Kemudian objek, kemudian shade smooth. Nah sekarang kalau kita cek, oke, bannya lebih halus. Kalau mau ditambahin tiris-tirisan ya silahkan bikin sendiri nanti kayak gimana. Nah ini juga bisa dibikin shade smooth, objek shade smooth. Oke, jadilah seperti ini bannya. Oke, untuk part 8 ini kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba untuk memberikan objek lain, jendela dan lain sebagainya, dan lampu-lampunya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part berikutnya.